Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada, dalam edisi jalan-jalan kali ini saya udah berada di ibu kota Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan perut terasa keroncongan dan berasa ingin makan. Kebetulan ada cotok kuda di hadapan kita. Kita pengen rasain gimana sih makan kuda. Yuk, kita masuk ke dalam. Beberapa khasiat daging kuda untuk kesehatan. 1. Menambah stamina tubuh, mengobati penyakit rematik, menyembuhkan pegal linu, menyembuhkan epilepsi, sebagai menu diet, menjaga kolesterol tetap stabil, anti tetanus, mengobati penyakit asma, mengobati penyakit kencing manis, mengobati penyakit asam urat, mengobati penyakit kaligata, gatal-gatal. Khasiat kuda ini banyak sekali, jadi kita perlu ngerasain gimana enaknya makan kuda ya. Ayo, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, bisa minta tolong foto kudanya Pak? Sambil menunggu ya. Nah, pemirsa YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada, nih cotok kuda yang udah ada di hadapan. Nah, wow, mantep nih. Ada yang pernah ngerasain kuda? Yang belum pernah ngerasain makan kuda? Nah, ada cotok kuda dijual di Mamuju, dan bukan hanya di Mamuju, di tempat-tempat lain di daerah, mungkin ada di tiap provinsi yang jual itu orang Makassar biasanya ya. Jadi gak menunggu lama nih pemirsa YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada, sekarang kita nyobain dulu. Pemirsa YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada, kita cobain dulu nih ketupatnya nih. Ketupat dicampur sama sotonya. Dan emang kalau udah ketemu dengan soto Makassar, emang temen makan soto itu ya ketupatnya ini. Nah, ini piringnya kecil nih. Tapi emang kebanyakan orang yang jual soto Makassar tuh piringnya kecil-kecil yang kayak gini. Beda sama yang kemarin-kemarin waktu saya upload video kemarin tuh yang tanggal 24 kalau nggak salah. Ya, ini piringnya gede, cuman ini piring kecil. Emang karena kebanyakan orang begitu. Wah, ini kalau udah makan gini udah ya insya Allah kenyang lah. Tambah minum air, wah kenyang banget. Udah, sampai di sini dulu pemirsa YouTube dan YouTuber dimanapun Anda berada. Sampai ketemu di video berikutnya.